Siang dok, saya mau konsul nih. Dalam 3 bulan terakhir, saya bolak-balik sakit batuk pilek udah 4 kali. Mana sekarang badan mulai berasa gak enak lagi nih. Tenggorokan panas, terus meriang hilang timbul gitu dok. Oh gitu Pak, coba saya periksa fisiknya dulu ya. Sekalian nanti kita tes swab antigen. Oke dok. A few moments later. Gimana dok, saya ini sakit apa? Nah ini kali ini Bapak kena COVID. Tapi memang masih masuk gejala ringan sih Pak, karena tadi pas saya periksa, Bapak ini belum sesak ya, terus saturasi oksigennya juga masih bagus, di atas 95%. Hah? COVID dok? Saya kan udah vaksin sampai booster loh, harusnya udah kebal, berarti vaksinnya nggak guna dong dok? Vaksin berguna kok Pak, buktinya nih Bapak gejalanya ringan aja kan, soalnya kalau nggak vaksin, sangat tinggi nih kemungkinan terjadi gejala berat atau bahkan kematian. Ibaratnya vaksin tuh kayak pakai helm lah, kalau orang naik motor tetap bisa kecelakaan, tapi mudah-mudahan benjol doang. Jadi gimana solusinya dok? Saya capek nih, bolak-balik sakit terus ke rumah sakit terus. Mana sekarang kena COVID pula. Kalau mau menghindari COVID, nggak ada jalan lain Pak. Harus satu paket nih proteksinya, yaitu protokol kesehatan, vaksinasi sesuai anjuran, sama berdoa Pak, mudah-mudahan dijauhkan dari malapetaka. Contohnya tuh, asisten saya, kemana-mana selalu pakai helm. Pas nonton bioskop aja juga tetap pakai helm dia. Nggak pernah tuh dia selama 2 tahun ini konsul kena sakit, entah batuk, pilek, atau demam. Udah 2 tahun loh nggak pernah konsul ke saya. Wow, mantep banget dok. Ngomong-ngomong, kalau proteksinya nggak lengkap gimana dok? Saya pengen muka ganteng saya tetap kelihatan. Saya ngerti sih Pak, membiasakan prokes itu memang nggak nyaman. Banyak orang pun juga sudah kayak nggak peduli ya sama protokol kesehatan. Tapi Bapak harus tahu nih, bahwa COVID tuh virusnya memang lain daripada yang lain lah. Beda lah sama flu kebanyakan. Nularnya ya, minta ampun cepatnya. Terus meskipun vaksin sudah melindungi dari gejala berat gitu ya, tetap aja ada resiko kena long COVID. Dan itu gejalanya nggak enak loh. Pasien-pasien saya masih banyak yang staminanya nggak balik. Terus ada yang batuk nggak kelar-kelar. Ada yang ngerasa susah konsentrasi. Dan berbagai keluhan lainnya. Belum lagi nih, kalau keseringan sakit, Bapak kan juga rugi, otomatis, nggak masuk kerja, izin-izin dulu. Terus Bapak juga harus ingat, kalau virus dan bakteri itu nggak cuma COVID, Pak. Tadi Bapak bilang sendiri, 3 bulan terakhir udah sakit 4 kali. Yang ini COVID pula yang kelima. Yakin, Pak, itu semua sepadan buat Bapak. Ya udah, dok. Saya paham. Kasih obat yang pancen oye ya. Capek, sakit kelamaan. Siapa? Saya resepin ya, paket obat Sultan buat Bapak. Komplit sama maskernya sekalian. Maskernya nggak usah dok. Saya pakai ini aja, lebih aman. Wih, siapa? Mantap.